Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membongkar lampu PJU merek Mitsuyama, di mana di video sebelumnya sudah saya buat reviewnya seperti apa dan kurang lebih seperti ini ya. Dan ini sudah saya bongkar semua. Lemnya ini sudah saya bongkar ini. Bagian sensor induktifnya sudah lepas. Lemnya sudah saya buka menggunakan penggaris. Jadi di bagian samping ini dicongkel menggunakan penggaris. Nah, seperti ini. Saya coba turunkan kameranya dulu. Nah, ini setelah saya buka, dan untuk bagian panel hanya ada stiker plus dan min. Di bagian yang merah adalah plus, yang hitam adalah min. Kalau untuk spesifikasi dari panelnya sendiri ini gak ada. Berapa WP ini tidak ada tulisannya. Jadi sudah di 14 lampu PJU yang saya bongkar itu tidak ada spek yang jelas di bagian panel surianya ini. Kalau untuk baterainya sendiri, ini masih menggunakan baterai LiFePO 4 2 buah, sama dengan yang 60 watt yang sudah pernah saya bongkar. 40 watt ada 2 buah ya. Ada 2 buah LiFePO 4. Biasanya masing-masing baterainya ini ada di 4000 sampai 5000-an lah, 5000 mAh per baterainya. Dan ini disusun paralel, berarti total 10.000 mAh totalnya. Dan untuk boardnya sendiri, karena sudah saya buka, dan LED-nya modelnya seperti ini. Sebentar saya, supaya bisa jelas ya. Nah, ini LED ada reflektornya, tidak menggunakan lensa seperti yang sebelumnya. Ini menggunakan reflektor, dan ini pendingin sekaligus bagian LED-nya ya. Seperti ini. Lebih tebal daripada yang menggunakan lensa. Sedangkan untuk kontrolernya sendiri, ini seperti ini kontrolernya. Ada dua layer, ada top layer dan bottom layer. Ini yang bottom layer. Dan mulai dari atas, baterai plus, terus solar plus, baterai min, solar min, dan baterai LED plus dan LED min. Ini ya, LED plus dan LED min. Kalau yang top layernya seperti ini, sangat berbeda dari yang merek Vacoluk kalau nggak salah. Merek Vacoluk sama merek apa satunya saya lupa. Mulai dari kanan ada IR0, 1 ohm ini, 1 ohm biasanya. Dan ada transistor. Saya agak susah ini megangnya. Terus ini saklar, saklarnya ini tipe ya, saklar bukan button ya. Tapi saklar. Terus di sini ada dioda Schottky yang ini. Saya akan coba sebut SS54 kodenya. Dan di sini ada regulator tegangan yang ini ya, yang seperti transistor. Regulator tegangan kodenya di sini 55 berapa ini ya? 55T5. Ini kalau nggak salah di datasheet 2,5 volt, regulator 2,5 volt. Sedangkan untuk transistor, untuk driver LED-nya A09T. A09T. Terus di sini ini op-amp yang ini. Ini op-amp A53A yang ini ya. Op-amp A53A. Kapasitor 100 mikrofarad 10 volt. Dan yang ada 4 kaki di sini adalah kontrolernya.
Kalau yang ini transistor. Transistor 2 apa ini? J2Y, 2Y kayaknya. Ya, 2TY. Nah, ini. Kalau ini sensor induktifnya, radar induktif. Kalau yang bagian kiri. Jadi gini aja. Dan nantinya semua ini akan saya modif. Jadi di sini ada berapa? Ada 14 lampu PJU. Dan ternyata yang 40 watt yang merek Mitsuyama baterainya sama dengan yang 40 watt. Sama-sama ada 2 buah. Ada 2 buah baterai LiFePO 4. Perbedaannya hanya di bentuk reflektor LED-nya dan controller. Kalau panelnya saya rasa ini sama aja. Cuma lebih kecil sedikit. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.